Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT memberikan penghargaan kepada PT Pegadaian atas prakarsa program mengubah sampah menjadi emas yang dilaksanakan serentak di 12 wilayah se-Indonesia di Marengan Indah, Desa Marengan Daya, Sumenep, Sabtu pagi. Penghargaan ini diberikan langsung kepada Kuswioto, Direktur Utama PT Pegadaian, dan Abuya Bushro Karim, Bupati Sumenep, yang telah mendukung dalam penyelenggaraan program Goal Forward Bank Sampah ini. Direktur Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT, Paulus Pangka, dalam sambutannya, ia sangat mengapresiasi program ini karena ini merupakan prestasi yang pertama kali ada, bukan hanya di Indonesia, tapi pertama di dunia dengan merubah sampah menjadi emas. Kalau sampah memang sudah banyak membicarakan. Kalau di India, sampah itu dijadikan untuk aspal jalan. Kalau di Semarang, sampah menjadi sumber energi listrik. Dan yang terbesar di Indonesia juga nanti, jadi sampah untuk listrik. Dan hari ini, sampah jadi emas. Tepuk tangan untuk Pegadaian. Ya. Luar biasa sekali. Dan ini baru pertama kali terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi dunia. Ya. Oleh karena itu, Pak Bupati, kami akan berikan apresiasi penghargaan kepada Bapak Kuswioto SEMBA, Dirut PT Pegadaian Persero, selaku pemerkasa kegiatan ini. Kemudian kepada Pegadaian, PT Pegadaian Persero sebagai penyelenggara, dan juga terima kasih dari kami semua kepada pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pendukung penyelenggara kegiatan hari ini. Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi terhadap Pegadaian karena telah menggagas program yang sangat spektakuler. Abuya Bushro Karim, Bupati Sumenep, mengatakan dengan adanya program ini, masyarakat bisa mengubah sampah menjadi emas sehingga program ini menjadikan lingkungan di sekitar akan bersih. Saya kira kita harus memberikan apresiasi untuk Pegadaian yang punya program di antaranya seluruh peserta diangkat penyelesaian atau meminimalisir sampah. Form tabungannya boleh di atas. Form tabungan aplikasi emasnya diangkat bersama-sama sebagai tanda penerbang rekor prestasi Indonesia dunia. Boleh diangkat ya bersama-sama. Saya menggunakan. Ya, tahan semuanya. Sampah sekarang kita punya emas dan sampah. Dan ini harus didukung oleh banyak pihak pemerintah. Jangan turun dulu ya, jangan lagi Bu. Masyarakat. Dari Sumenep, Usman Jauhari melaporkan.